diajak temanku ke Curug Jebulan yang ada di Cigugur. Yuk, berlanjut. Wah, habis makan, masa sih kita gak main air dulu di sini? Wah, pokoknya seru banget, bolanya dan dingin. Curug ini unik loh, Bolanger. Karena air terjun ini tingginya hanya sekitar 1 meter. Tapi banyak bebatuan untuk bermain river jump atau melompat ke sungai dari ketinggian. Kami juga mau main lompat sarung. Sarungnya nanti bisa jadi pelampung loh. Tapi gimana caranya ya? Ikat salah satu ujung sarung dengan tali. Pastikan sarung dalam keadaan basah supaya pori-pori sarung tertutup dan bisa menahan udara di dalamnya. Terakhir, lompat deh setinggi mungkin sambil merentangkan lubang sarung. Semakin tinggi melompat, semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Jadi deh pelampung sarungnya. Wah, seru banget. Wah, ada pelampungnya nih. Lingkungan di sekitar Curug Jebulan ini masih terjaga banget, Bolangers. Jadi kalau kalian main ke sini, jangan sampai merusak alam atau buang sampah sembarangan ya. Oke banget, sekarang aku mau cobain spot yang kedua banget. Sedikit lebih ke dalam, ada goa yang terhubung langsung dengan kolam utama. Airnya jernih dan segar banget. Rasanya jadi pengen berlama-lama di sini. Bolangers, sudah dulu mainnya. Kami dipanggil kakak untuk membantunya mengambil terubuk. Terubuk itu apa ya?